tetap dari Taoyuan Bochechan. Ini belok kiri ke pembelian tiket. Naik terus nanti belok kiri lagi. Asal mengikuti rambu-rambu jalan pasti sampai tujuan. Ini masuk di tiket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti perjalanan saya cara membeli tiket dan naik kereta dari stasiun Taoyuan ke Kaohsiung. 我要去高雄. Ha. 用快车多少? 777. Loket dan pintu keluar masuk selalu berhadapan. Dan di masa pandemi ini tetap harus mengisi formulir atau QR barcode. Setelah itu, perhatikan kiri dan kanan. Ada platform 1, platform 2 sesuai tujuan kereta yang kita tuju. Saya menuju platform 1 dan mencari nomor 4 itu nanti pemberhentian gerbongnya. Setelah masuk dan mencari kursi nomor 25. Kereta ekspres ini langsung membawa saya menuju Kaohsiung, tidak berhenti di Hsinchu atau Taichung sebagai stasiun besar di kota tersebut. Mungkin juga dengan sepinya penumpang, jadi langsung dari Taoyuan ke Kaohsiung. Banyak kursi yang kosong dan sepi sekali, apalagi di luar stasiun. Stasiun yang saya lewati, lalu lalang di luar juga sepi. 3 jam perjalanan sampailah ke Kaohsiung dan kereta keluar itu di B2, kemudian naik ke atas di B1. Di B1 ini tempat pembelian tiket dan keluar masuknya penumpang. Naik lagi ke lantai 1. Lantai 1 itu membawa kita menuju ke tujuan kota masing-masing, mau naik taksi atau tempat parkir atau naik bus, itu di lantai 1. Jadi ada eskalator yang membantu kita menuju ke arah itu. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.